Dadah. Ada. Cih, udah dikit aja masih banyak. Nyai desima. Cinta yang kau tanam. Aja. Sombong ya. Yang satu ini emang ya. Itu ini berdua lagi. Ada Karis. Aja. Kami yang mengakhiri. Kami yang berjanji. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Sekarang gue lagi yang nama Hussein Bule. Udah lo dikit aja lo. Ada. Cie yang lagi kasmaran nih guys. Ya kemana-mana tangannya gak bisa dijaga. Lihat aja maunya ngerangkul si dedek terus si babang ini. Ya memang mereka lagi kasmaran, lagi bucin. Pokoknya lagi-lagi ingin berdua-duaan. Dunia seakan hanya milik mereka berdua. Seru banget kan guys? Ya lihatlah keuangan dan kebucinan yang mereka berikan sama kita-kita begini. Ya mereka namanya Bilar lah sekarang udah gak jaga tangannya. Kemana aja mau nyantol terus. Ke pundak si dede ingin ngerangkul terus. Wah memang bener nih udah kebelet mau kawin. Nih pas lagi formasi lengkap. Sama ya, sama Surojo, sama Rian Demasif, sama Husin. Wih, ini lihat si tangan Bang Bi. Pancet aja, tetap aja. Dia mau ngerangkul si Dede. Yang lucu ada apa? Si Husin, dia takut ditabok lagi ya. Ditakut ditabok, makanya dia agak menjauh dari si Dede. Gimana kan guys? Seru banget kan? Ya. Bang B sekarang memang go public. Udah gak sungkan mengumbar kemesraan mereka berdua. Di depan siapa saja. Depan kamera. Apalagi di belakang jelasnya ya guys ya. Sungguh so sweet banget. Romantis banget. Ini adalah tanda-tanda bahwa mereka memang sama-sama kebelet. Mau cepet-cepet nikah. Bulan depan? Tahun ini? Atau bulan depannya lagi? Atau tahun depan? Ya. Tapi sepertinya kalau bisa disegerakan, mereka nggak mau menunggu lama. Makanya Bilar sekarang tancap gas. Kerjaan apa aja? Dia serobot demi mengumpulkan pundi-pundi, mempersiapkan melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Gimana kira-kira menurut kalian? Kita dukung ya segera mereka untuk melangkah menjadi halal. Kita doakan juga semoga disegerakan, semoga segera diberikan kemantapan hati agar segera bersanding di pelaminan. Oke, untuk itu jangan lupa kalian berdoa, like, komen, dan juga subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.